Nah, ini tempat lokasi lelang ya. Di pinggir tol Becak Kayu. Nih, patokannya guling. Ya. Tol ini apa ini lelang? Lelang. Piro, deh? 36. Siap. Ini kita jalan ke dalam ya. Ini datang kita udah telat, udah jam 1. Ya paling saya mau lihat-lihat aja ya. Mau lihat-lihat harga limitnya. Sama sekarang nggak tahu masih lelang terbuka atau lelang tertutup. Oh, tapi ramai banget, Bos. Udah kelihatan tuh. Oh, nih nyampe. Ini mobil ya. Mobil nggak laku-laku ini. Yang bekas tabrakan. Oh, belum mulai. Bentar lagi mulainya. Oh, rame banget. Ini lokasinya itu ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Patokannya Polsek Duren Sawit ya. Kalau alamat tepatnya saya nggak tahu. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi lelang ya. Nah, kita hari ini fokus ke Yamaha NMAX. Kita mau cek-cek motor Honda Yamaha NMAX. Honda NMAX, emang ada Honda NMAX. Kita mau cek Yamaha NMAX, spesial Yamaha ya. Ini 2019 harganya 17 juta. Pajaknya baru telat, Bos. Ini 2019. Pajaknya masih hidup, harganya 17,5. Dan ini 2017. Pajaknya masih panjang, harganya 15 juta. Suratnya komplit. BBKB ready, BBKB ready. BBKB ini 2 bulan. Ada yang ready, ada yang 2 bulan BPKB-nya. Jadi harus nunggu sampai 2 bulan. Kita nyalain mesinnya ya. Kilometer baru 4.000. Masih mantap banget ini. Kilometer baru 4.000. Barang nggak ada yang dioplos-oplos ya, masih ori semua. Yang ini kilometer, oh ini oli, kilometer udah 21. Ini yang kilometer 4.000. Sampean dapat ini, oh ini lot 200 ya. Ini harganya 17 juta 2019. Murah ini. Kemarin saya ngambil aja 21. Tapi yang limited edition. Murah 17 nih. Geber sampai 19 juta. Nah, kita cari lagi, Bos. Special NMAX. Nah, ini 16 juta 2019. STNK hilang. Kondisinya kurang bagus ya. Mesinnya masih lumayan. Oh, udah 81.000. Udah capek. Shocknya udah pada mati, banyak botak. Aduh. Jangan deh, jangan diambil. Kita cari lagi. Ini
16.000.019 BBKB 2 bulan. STNK ada. Bajaknya mati ya sekali. Ini ada lagi 15.000.019 15,5 BBKB 2 bulan, STNK enggak ada. Nah, ini ada lagi 2018 STNK ada. Banyak untuk Yamaha NMAX ya di sini. Kita cek motor khusus NMAX aja, Bos. Nih. Biar enggak acak-acakan. 16.000.019. Wah, sekarang murah-murah banget limitnya ya. Cuma barangnya emang begini. Kemarin saya ngambil sampai 21. Cuma yang limited edition, barangnya juga masih kayak baru ya. Ini kilometer masih 22.000. Barangnya juga masih segar. Cuma behelnya aja nggak ada. Masih seger nih, Bos. Murah. 16,5. Suratnya komplit 2019. Waduh. Telat saya. Ini kalau datangnya pagi saya ambil ini. Ini ada lagi 2019. Harganya 17,5. BPKP ada, STNK nggak ada. Harganya 17,5. Tapi knalpotnya udah racing, udah nggak standar. Nah, ini ada lagi yang bagus nih. Nih, 15.700. Udah full variasi. Itu deretan Lexi ya. 9 juta, 8 juta, 9 juta, oh 8 juta sampai 9 juta tuh. Kita cek lagi NMAX. Cari NMAX lagi. Oh, ini NMAX banyak, Bos. Tuh. Ini banyak nih. 15 juta 2018 pajaknya hidup. 2018 ini murah banget. 15 juta 2018 suratnya komplit semua. Ini komplit, komplit. Nah, ini yang enggak ada nih. 2019. BPKB 2 bulan. Lamaan sih kalau BBKB sampai 2 bulan, sama kayak saya nunggunya sampai males. Kemarin dapat 2 unit, harganya BBKB 2 bulan semua. Nah, ini ada NMAX 2020 nih, mantap, Bos. Baru berapa bulan ya, 3 bulan. Mau udah pada karatan begini ya. Kilometer udah berapa ini? kilometer 8.000. Coba kita nyalain. Wih, mantap. Udah matiin. Mantap nih, nyempil nih. Harganya berapa ya? 2020 NMAX 2020 harganya 22 juta. Waduh, telat saya nih, aturan ambil nih. Mantap, Bos. Ini 18 juta itu 17, 18 juta banyak NMAX. Nah, ini yang motor kemarin ya. Oh, ada yang Wong Pemalang ikhlas. Ikhlas ditarik motornya. Wong Pemalang ikhlas ditarik motornya. Ini yang lelang kemarin yang belum diambil. Oh, banyak banget NMAX.
banjir Yamaha Nmax. Ini kayaknya buat minggu depan ya. Kalau yang ini barangnya nggak ada kemarin. Ya buat minggu depan. Soalnya ini baru lihat saya. Wah ini, nih kita incer ya minggu depan ya. Keren ya. Iya, stiker doang. Cuma belum ABS. Stikernya doang ABS. Udah ABS belum ya? Belum ABS, stikernya doang. Mau udah blue core. Nmax semua. Udah enggak ada ya. Udah habis Nmax-nya. Potong itu bahan baja pindah sama ya. Ini 300 sampai yang ya? Tadi. Ini udah bit semua ya. Bit 10 juta, 9 juta. Ini untuk mobil. Mobilnya lelangnya pagi ya jam 10-an. Lalu untuk motor jam 1 biasa. Kalau mobil pagi jam 10-an. Gitu aja video dari saya untuk lelang cek limit Yamaha Nmax ya. Kali aja ada yang berminat mau lelang di sini, monggo silahkan datang, saya buka semua tuh kartunya. Ini isinya pedagang semua, Bos. Kalau pemakai mau kesini ya boleh, mau beli satu boleh. Untuk pendaftaran biasa 1 juta satu motor. Jangan lupa subscribe agar channel saya ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk cari harga limit semua motor di sini. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.